Universe, balik lagi bersama aku Silla. Sesuai janji aku kemarin, kali ini aku mau ngajak Universe pergi ke Museum Modern yang berada di Jakarta Barat. Museum Macan. Museum ini berada di AKR Tower, lebih tepatnya di lantai N. Perjalanan aku mulai dari Stasiun Kranji, Bekasi Utara, transit di Stasiun Duri, dan melanjutkan ke Stasiun Pesing. Sesampainya di Pesing, aku memesan ojol dan langsung menuju ke Museum Macan. Langsung aja aku masuk dan scan barcode tiket. Pembelian tiket bisa secara online maupun offline. Harganya mulai dari Rp56.000. Di sini pengambilan gambar hanya boleh menggunakan kamera HP saja. Yang mau menitipkan barang bisa langsung ke loker penitipan. Tema utama kali ini adalah Voice Against Reason. Tema selalu berganti setiap 2 sampai 3 kali setahun. Inti dari pameran ini adalah makna dari bersuara dan berpendapat. Karena itu, banyak banget pameran yang lebih menonjolkan audiovisual seperti ini nih. Di setiap pamerannya bakal ada keterangan pameran dan panduan umum untuk anak. Di sini juga ada pertunjukan wayang yang menceritakan tentang sirkus di tanah pengasingan. Nah, di sebelahnya ada pameran benda sabotase. Yang paling menarik menurut aku sih sendal setter ini ya. Di sini nih, pameran yang menurut aku maknanya dalam banget. Di pameran ini, kita disuguhin kata-kata berulang yang penuh emosi dan seakan-akan memanipulasi kita yang mendengarnya. Oh iya, bagi kalian yang kesini bersama keluarga, bisa banget nih tonton di spot ini. Asal lepas alas kaki ya. Tapi kalau kalian mau tempat nonton yang lebih private dan lebih santai, kalian bisa langsung aja mampir ke Pink Spot ini. Sekarang aku pengen lanjut ke Fauna Wastopia. Fauna Wastopia ini udah ada di depan aku. Jadi Fauna Wastopia itu tempat di mana anak-anak dan orang dewasa bisa berkreasi dengan barang-barang yang sudah diberikan dengan senimannya. Kakak bisa membuat sebuah kolase yang akan menjadi hewan-hewan nutar seperti ini. Cus, langsung aja aku buat mutannya. Tara, udah jadi deh. Terus aku tempel deh sama mutan-mutan lain. Nah, sebelum pulang, kalian bisa mampir dulu ke Cafe Museum atau belanja oleh-oleh di shopping spotnya. Atau bisa juga ke ruang gagasan untuk santai-santai kayak aku. Sore kayak gini ngeliatin pemandangan kota Jakarta, ya bener-bener indah banget. Kalau kamu lagi stres, ngeliat sini tuh keren banget, gila. Oke, Universe, sekian dulu ya perjalanan kita kali ini. Silia pamit undur diri, sampai jumpa di episode seru lainnya. Bye-bye!